Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dulurku semuanya di channel Aba Agni. Mudah-mudahan dulurku semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh nikmat. Dulur semuanya, kali ini Aba Agni mau ngajak jalan-jalan. Biasa ngajak jalan-jalan si Rosa, ngajak jalan-jalan si Rosa. Namun kali ini si Rosa akan saya ajak untuk melawan kodratnya, dulur. Kenapa melawan kodratnya? Karena si Rosa kali ini kita akan ajak di jalan yang off-road ya, Lur. Bagaimana keseruan si Rosa melewati jalan off-road ini dan apakah di tempat akhir sana ada tempat yang ngopi-ngopi yang buat bikers-bikers nongkrong enak? Mari ikuti saja perjalanan si Rosa bareng saya. Gas, Lur. Gas, Lur. Ini lokasi kita berada di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilong, Kabupaten Banyumas. Kita masih eksplor sekitaran Banyumas dulu, Lur. Sabar ya, karena ini kan bukan alamnya Rosa, sekali lagi. Dan di sebelah kiri saya, kanan kiri saya adalah sawah-sawah yang luar biasa indah banget. Persis di sebelah kiri saya, di bawah saya adalah saluran irigasi. Saluran irigasi yang mengaliri sawah-sawah yang ada di sekitar kita ini ya. Dari dulu memang jalan ini memang seperti ini ya, nggak di aspal. Jalannya memang seperti ini, nggak di aspal, dan di sini buat goes, buat naik motor trail itu enak. Nah, di sebelah kiri kita, entah kelihatan atau nggak di kamera, itu ada Gunung Slamet. Pokoknya kita sekarang eksplor di lereng selatan Gunung Slamet ya.
Tapi lur, di sini udah air ya, pernik banget ya lur. Mungkin kalau buat mandi asik enak nih ya. Dan itu si Rosa aman. Dan itu pemandangannya yaitu kota Purwokerto ada di sana. Kemudian Gunung Slamet ada di balik bukit itu. Jalurnya lur, aduh, mantap ini, jalurnya mantap nih. Kita off-roadan di sini pakai motor mini itu gimana ceritanya ya? Ini jalannya seperti ini ya, asik tapi ini kalau buat tiduran ini asik. Road. Keren. Win. Honda Win. Yuk lanjut off road. Oke, saya juga mau off road ini ya. Ketemu Mas Dimas. Kalau dia asik karena pakainya Win ya. Kalau saya pakainya ini kita nikmati aja lur. Kita nikmati lur, kita pelan-pelan lur. Yang doyan ciblon tuh bisa ciblon ya di sini ya. Oke, yang sana itu di sana itu ada Curug Cipendok ya, itu kelihatan, tapi kalau dari kamera saya nggak kelihatan karena kamera saya kurang bagus ya. Jalur kita masih lanjut di jalur off-road yang sangat indah ini pemandangannya. Karena kita berada di sebelah selatan lereng Gunung Slamet, jadi pemandangannya mantap. Banget.
tidak ada yang sia-sia ya Lur, kalau kita sudah berusaha. Di sini mantap jiwa Lur. View-nya mantap ya Lur. Bayangin aja kalau kita tadi bawa kopi di sini, itu luar biasa banget ya. Ini pemandangannya mantap jiwa tuh. Ini di desa gratis, nggak perlu keluar banyak uang. Oke Lur, terima kasih ya Lur sudah mengikuti si Rosa Offroad pada hari ini. Tetap dukung terus channel Aba Agni, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di share. Kemudian mudah-mudahan yang sudah like, share dan subscribe dapat diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyaksikan channel Aba Agni.